Yo. Jadi disponsori oleh Indomaret. Judulnya Sembari Madang, ya kan? Bersama Nezua. Hi guys. Madang. Kita makannya begini aja. Abang-abang, kakak-kakak. Sotomi, Indomie. Indomie. The best, Indomie udah go internasional. Ngikutin Agnes Monica. Jadi Indominya enggak kita masak, abang-abang. Kita gaduh. Jadi ini permintaannya Kakak Najwa. Permintaan dia lagi makan. Ayo dong, sembari madang gitu. Gua kan enggak suka ngopi katanya. Ya udah kita bikin sembari madang. Cuma offline. Enggak lama-lama. Kalau sembari ngopi kan bisa sejam. Tapi jangan lupa guys, nanti malam jam 23.00 sembari ngopi. Jangan sampai terlewatkan. Cuma tamunya belum ada. Beberapa orang yang saya hubungi ya nanti dikabarin lagi gitu. Botrok TV aja tadi saya hubungi katanya entar dikabarin bang ya. Biasanya kalau entar dikabarin bang nggak jadi. Biasanya begitu tuh ya kan. Tapi kalau siap berangkat, nah itu baru positif. Kita kocok-kocok dulu. Saya ahli kalau urusan kocok mengkocok. Mau pakai minyak ya? Ayo bisik. Ayo bisik deh. Indomie tuh enak karena dia pakai minyak ikan paus. Kan megaladon. Aduk. Nah, ini tuang sini, Bang. Tuh, setelah diaduk. Kalau Najwa dia minyak dimasak. Oke. Terus dimakan oleh Indomar dan Indomie. Bersama Abon Sapi Cap Ratu. Abon Sapi Cap Ratu. Abon sapi itu terbuat dari daging sapi ya? Kambing. Ini kan abon sapi. Terus ini abon sapi. Ya, daging sapi. Dia kenapa bisa jadi abon? Enggak tahu. Coba tanya. Digiling-giling apa gimana? Giling-giling lagi. Nah, ini dia isinya. Tuh, plastiknya segini, isinya segini. Tuh. Nah. Ini ASMR. Mukbang. Mau nyaingin Tamboikun. Cuma kalau Tamboikun kan daging-daging stick, ini kita sapinya dulu aja, abon sapi. Nah, ini abon sapinya. Mukbang guys, bersama Nezwa. Minumnya air putih persembahan dari Indomaret. Oke, abang-abangku, kita makan, begini aja kita makannya. Yang penting kenyang. Rasa mie mentah. Abon sapi. Iklan lewat bes. Nah itu emak saya. Sambal goreng. Ya, emak sambal goreng. Emak saya bawa pulang bulan madu kan. Ya, ini fotonya nih. Ta. Nah, itu dia fotonya. Do. Wah, ke pantai virtual bulan madunya. Ini kayaknya abon sapinya dari sapi yang udah mati nih kayaknya. Ya. Hidupnya seruduk. Oh, hidupnya seruduk. Nggak salah. Terus kayaknya nih sapinya dari hasil dari perkawinan ini nih. Yang tidak halal. Karena sapi kan nggak ijab kabul. Garing. Garing banget sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Samalah dikit. Enggak, videonya dicepetin. Ya, cuma jadi 3 menit. Aku begini aja enak ya. Nah, ada suara musik. Kena copyright dah gue. Bukan getuk lindri. Kurang getuk lindri lewat guys. Alhamdulillah setelah lebaran tukang dagang udah mulai balik lagi. Nah,
Kenapa iya? Gak ada yang beli di depannya. Abang sapi cap ratu. Mari cap ratu. Itu, bawahnya. Yang udah hadir jangan lupa uang parkirnya. 2.000. Uang parkirnya pencet tombol like aja. Siapa itu? Nah itu anaknya kan. Dia rocker. Kamu tahu? Ini kenal kamera. Dia rocker ya. Suaranya kencang. Namanya Baby Jet. Kepanjangannya Baby Juki. Enak kan? Abon sapi dan mie mentah. Ciri-ciri orang malas masak. Makan mie-nya mentah. Sama goreng. Ya catang di malasnya. Nah. Kenapa ini lo malas? Logonya lebah, lebah logonya. Tahu enggak? Yang tahu komen di bawah. Kenapa kalau kita beli ke Indomaret kita belinya misal minuman ya apa gitu, rokok apa-apa selalu ditawarin pulsa. Pulsanya sekalian kak, soalnya kan kita mau beli rokok. Kenapa ya? Kenapa Indomaret selalu bersebelahan dengan Alfamart? Ya. Mana ada di Reni Jaya itu komplek Villa Pamulang itu benar-benar nempel Indomaret sama Alfamart. Di sahabatan. Ya tuh bagian surveinya tuh udah ini kali ya, temenan gitu bagian survei wilayah gitu. Kita mau bangun Indomaret sama Alfamart yang baru nih di mana nih, terus dia berangkat bareng gitu ya, orang Indomaret sama orang Alfamart. Oh di sini cocok nih, oh ya udah dulu situ gitu. Kalau nggak sebelahan, seberangan, sebelahan jalan atau seberangan jalan. Dan kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu di Padang ya, di Padang tuh nggak ada Indomaret Alfamart. Nggak salah ya, di Padang apa di Padang sih kayaknya. Jadi dia lebih mengutamakan warung-warung tradisional. Eh, amis. Amis, boy. Gila, enak banget. Enak banget dah, kalau kata kulimatnya Mamat Alkatiri. Enak bet dah gitu. Kudimat. Oke, itu aja sembari madang kali ini bersama Najwa episode pertama. Nanti kita sembari madang berikutnya. Jangan lupa nanti malam jam 23 bolong-bolong live streaming sembari ngopi. Hanya di Kumbang Rawa. Terima kasih.